Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Ayuhal ikhwah wal akhawat, muslimin muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Pertemuan kita pada malam ini diizinkan oleh Allah dan kita dapat menyambung pengajian kitab Fiqhul Akhlaq pada muka surat 290. Pada muka surat 290, insyaAllah. Baik, sekejap ya. Baik. Jadi insya-Allah 290 pada pertemuan yang lalu kita membahaskan tentang 289, kita semak sedikit pada muka surat 289. Pada hari Ahad yang lalu kita membahaskan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin itu dia tidak akan disengat oleh satu haiwan daripada satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Ya, hadis yang biasanya kalau kita katakan, biasanya orang sebut satu orang mukmin dia tak akan jatuh lubang yang sama dua kalilah. Tapi hadis ni disebutkan tidak akan disengat oleh satu haiwan daripada satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Kita ceritakan kisahnya berlaku disebabkan oleh seorang tawanan musyrikin, nama dia Abu Aiz Al-Jumahi, yang minta pembebasan, jaminan atas diri sendiri daripada Nabi untuk pulang ke Mekah dan berjanji takkan bantu musyrikin menentang Islam. Tapi dia telah ingkar apabila telah diasak oleh Sofwan bin Umayyah. Masa tu beliau musyrikin lagi lah. Sofwan bin Umayyah masuk Islam pada peristiwa Hunain 8 Hijrah. Dan dia telah pergi sekali lagi dalam peperangan Uhud dan ditangkap sekali lagi menjadi tawanan. Dan Rasulullah telah memerintahkan supaya dia dibunuh. Lalu Rasulullah mengeluarkan perkataan, la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Satu orang mukmin dia takkan disengat oleh satu haiwan daripada satu lubang sebanyak satu lubang yang sama sebanyak dua kali. Kalau kita tengok konteks kepada sababu wurudil hadis, sebab kepada wurud hadis, bagaimana hadis ini dikeluarkan, kita lebih cenderung kepada pandangan yang dipilih oleh majoriti ulama. Maksud hadis ini adalah masalah ihtiyat. Ihtiyat ni maksudnya masalah berhati-hati dalam tindak tanduk sebagai seorang mukmin. Kalau kita kena tipu sekali, kalau kita kena bohong sekali, kita kena main sekali, maka janganlah lagi sekali orang yang sama menawarkan tawaran yang sama, helah yang sama, kita terpedaya. Kan, ini tak rujuk pada apa-apa cerita lah, ada yang faham pula lain. Tapi itulah kisah dia, tuan-tuan puan-puan sekalian. Contoh kalau orang datang kepada kita dengan tawaran dunia dan sebagainya, kita tahu dia menipu. Saya pun pernah kena tipu dulu, orang tipu kita nak cepat kaya punya pasal. Ya. Jadi habis sejumlah wang pada dululah, dulu cerita dulu lama dah, ya. Sama muda-muda dulu. Ya, dan dia datang sekali lagi, alhamdulillah kita tak ambil lah. Kita kata bukan kita tolak bersahabat, bukan kita kata dia pendusta.
tapi terjadi yang sama, kita tak nak dia berulang dua kali. Nak go on, go on lah, tapi saya tak nak sertai. Itu dari segi dunia lah, ya. Dan sebab itu majoriti ulama memilih dia dalam masalah ihtiyat, berhati-hati. Namun sebahagian ulama yang lain menyatakan hadis ini terkait juga dengan masalah az-zunub, iaitu dosa. Iaitu tidak selayaknya bagi seorang mukmin untuk dia mengulang dua dosa pada kejadian yang sama sebanyak dua kali. Buat salah, ditangkap, dihukum, dan selepas itu dia buat kesalahan itu sekali lagi, ditangkap dan dihukum. Sebab itu di kalangan sahabat Nabi, mereka-mereka yang dihukum, mereka tak ulangi dosa itu kali kedua. Kalaupun ada sahabat yang disebat seperti Hasan bin Sabit, ataupun Hasan bin Sabit ni tak silap saya dia tua 7 tahun daripada Nabi SAW lebih kurang, ataupun muda, saya tak berapa ingat sangat, tapi jarak umurnya tak jauh dengan Nabi, Hasan bin Sabit. Dia antara yang disebat kerana qazaf, dan tak ditemui selepas daripada itu beliau mengulangi sekali lagi. Maknanya tak adalah disebat kemudian beberapa tahun atau beberapa bulan selepas itu buat lagi kesalahan yang sama. Tidak. Sekali kesalahan dihukum dan ianya tidak berulang sekali lagi. Itulah para sahabat, dan ini yang sepatutnya kita ketahui. Belajar daripada kesilapan bermaksud kesilapan yang pertama dijadikan pedoman, bukan bermaksud boleh diulang kesilapan itu dan kita kata pula pada kesilapan yang kedua saya masih belajar lagi dari kesilapan. Ini tidak tepat. Baik, ini sekadar ulang kaji pelajaran yang lalu pada malam ini 290. Di dalam satu bab, jangan merendahkan orang lain. Hadirin mati Allah sekalian, ini satu bab yang sangat besar dalam agama. Dan saya yakin tuan-tuan, puan-puan sekalian, sidang penonton semua pernah mendengar perbahasan ini daripada para asatizah, ustaz-ustaz kita, berkaitan dengan sifat jangan merendahkan orang lain, atau dia terkait dengan sifat sombong. Hadirin mati Allah sekalian, bila mana kita nak mempelajari tentang soal kehidupan ini, sifat diri untuk berurusan dengan orang lain, maka satu surah yang saya rasa lengkap menceritakan tentang hal ini adalah surah Al-Hujurat. Bermula dengan kisah-kisah mereka yang mengangkat suara mereka terhadap Rasulullah, mereka mendahului urusan Allah dan Rasul. Ada kisahnya, ada peristiwanya badui, mereka campak batu di depan pintu rumah Nabi untuk Nabi keluar dan sebagainya, adalah peristiwa itu. Kemudiannya kita lihatkan di pertengahan surah Allah menceritakan bagaimana sikap yang perlu ada pada seorang mukmin ketika mana dia berurusan dengan orang lain. Antara yang Allah sebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Ringkas ayat ini, tetapi makna dia apa? Allah kata, wahai orang yang beriman, janganlah suatu kaum itu mereka merendahkan suatu kaum yang lain. Sebab itu ada benda yang kita perlu belajar daripada kaum Ansar ketika mana mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah ketika kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkumpul untuk membincangkan siapa yang sepatutnya mengambil tempat Nabi. Tuan-tuan maklum, orang Ansar mereka ada ketua mereka pada masa itu, iaitu Sa'ad bin Ubadah, yang menggantikan Sa'ad bin Mu'az yang wafat pada tahun 5 Hijrah. Digantikan oleh Sa'ad bin Ubadah, seorang ketua yang berkepimpinan yang ditaati oleh kaum Ansar. Dan berlaku beberapa perbincangan yang mana Abu Bakar berkhutbah. Pada masa itu Abu Bakar menyatakan bahawa nahnu umara wa antum wuzara. Ini ada dalam riwayat Al-Bukhari. Kalau tuan-tuan dalam masalah ni, kalau tuan-tuan nak baca riwayat yang sahih, ada dinukilkan dalam Al-Bukhari. Kalau baca dalam Tarikh Ut-Tabari, riwayat Abi Mikhnaf, dia riwayat yang ada tokoh tambah. Bukan saya kata riwayat tu tak betul, riwayat tu jalan ceritanya sama, tapi ada tokoh tambah. Ya, ada disebutkan nama, ada suatu, bila disebut macam tu, ada seorang bangun daripada kaum Ansar, namanya Al-Hubbab Ibn Munzir. Al-Hubbab Ibn Munzir ni, kalau tuan-tuan baca sirah, dialah sahabat yang beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, kenapa kita berhenti kat sini untuk berkubu masa Perang Badar? Adakah ini wahyu? Kata Hubbab Ibn Munzir. Kata Nabi, tak, bukan. Aku rasa cukuplah sampai sini kita berkubu. Sebab depan tu lagi dah ada kabar tentera musyrikin dah sampai. Lalu Rasulullah SAW menyatakan itu hanyalah pandangan baginda, bukan merupakan wahyu. Dan akhirnya Al-Hubbab Ibn Munzir kata, kita mara ke depan lagi sebab depan ada talia, bukan talia air,
mata air, mata air yang kita boleh korek buat telaga supaya kita boleh manfaat air itu. Dan Nabi memuji tindakan idea daripada Ibn Munzir ini. Beliau antara yang bangun semasa peristiwa Saqifah Bani Sa'idah tu, dan beliau menyatakan di sisi kami adanya Amir dan di sisi kamu juga adanya Amir. Maknanya beliau hanya menyatakan takkan semata-mata Abu Bakar buat keputusan, Muhajirin perlu jadi pemimpin dan Ansar hanya jadi menteri, sedangkan kami juga ada pimpinan. Itu sahaja. Bagi setiap kaum, mereka mesti akan mengangkat seorang tokoh daripada kaum mereka. Namun tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, ya, mereka tidak mencela, mereka tidak merendahkan kaum lain. Masing-masing dipuji oleh Rasulullah. Kalau kita nak cari kepujian kaum Quraisy, kita boleh cari. Kalau kita nak cari kepujian kaum Ansar, kita boleh cari. Sebab itu macam musim-musim kita berperang sekarang ni, ya, perang pilihan raya lah. Kalau kita nak cari kebaikan yang dibuat oleh satu parti, kita akan jumpa berderet kebaikan yang dia buat, yang sebahagiannya kita sedang nikmati. Dan kalau kita nak cari cacat cela, bukan berderet, ada. Betul? Contoh saja, pilihan atas tangan masing-masing. Ya, itu pun kalau dapat cuti, kalau tak dapat, padan muka. Baik. Jadi, hadirin sekalian, bukan sebab kalau nak cari kebaikan Quraisy tak perlu disebut. Nak cari kekurangan Quraisy boleh disebut. Punya ramai penduduk Mekah 153 orang yang terima Nabi semasa Nabi di Mekah. Yang lain sakiti Nabi, usir dan macam-macam lagi. Perang Hunain 8 Hijrah itu pun perang memenentang Quraisy. Kalau nak cari kebaikan Ansar, Nabi telah memuji Ansar dengan pujian yang begitu banyak. Kalau nak cari kekurangan Ansar, kalau nak cari jumpalah tuan-tuan, kalau nak cari. Tapi sebab itulah kita belajar daripada kaum Ansar. Akhirnya mereka tidak meremehkan mana-mana kaum dan mereka menerima kemungkinan di sana terdapatnya kelebihan-kelebihan daripada kaum Quraisy yang selayaknya mereka menjadi khalifah. Yakni jangan merendahkan orang atau kaum tertentu. Saya tak habis terjemah. Kerana boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik daripada mereka yang merendahkannya. Yakni jangan merendahkan orang atas kaum tertentu atau orang tertentu. Meremehkan dan memandang hina orang lain termasuk kesombongan. Sombong tuan-tuan, dia dosa besar. Walaupun dia tak masuk dalam Nabi sebut Al-Kabairus Sab'ah, dosa besar ada 7. Ataupun Nabi kata ijtanibu sab'al mubiqat, jauhi 7 perkara yang membinasakan. Kalau kita cari dalam tu, sombong tak ada. Tapi kita ketahui bahawa para ulama menyatakan bahawa dosa besar tidak hanya 7 itu, tetapi 7 itu adalah antara perkara yang dilihat itu banyak berlaku semasa zaman jahiliah, macam sihir kan, dan perkara-perkara terpenting macam tauhid, macam penyembahan berhala, itu antara dosa besar. Tetapi di samping itu, sombong itu boleh dikatakan sepakat ulama menyatakan dia dosa besar. Bagaimana para ulama menentukan dia dosa besar? Hadis riwayat Muslim dalam kitab Wujud, kitab ini, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk syurga. Tidak akan masuk syurga maksudnya dia tidak akan masuk syurga langsung. Kalau dia mati sebagai seorang mukmin, walaupun dia akan dihantar dahulu, walaupun dia akan dihantar akhirnya ke syurga, tapi dia tak akan langsung ke syurga. Dia akan dimasukkan ke dalam neraka di atas balasan, di atas sifat sombong yang dia miliki. Apa kesombongan itu? Ya, mankana qalbihi, siapa yang berada dalam hati dia itu mithqalu zarrah, seperti zarrah. Apa zarrah? Atom. Ulama dulu dia tak tahu atom. Kita terjemah dalam kitab-kitab tafsir Quran, kita terjemahan kan biji sawi. Sebenarnya para ulama ada beberapa pandangan. Yang pertama disebutkan zar, Abu Zar, zar, zar. Zar makna apa? Semut halus, semut. Sebahagian menyatakan bahawa zarrah tu maksudnya berada pada perkataan zar, semut. Kan antara hadis Nabi SAW, hadis sahih menyebutkan bahawa orang yang sombong ni Allah akan bangkitkan dia di hari akhirat misla zar, ya, bisuwarin nas. Dia dibangkitkan dalam keadaan bisuratin nas. Dia dibangkitkan sebesar dia macam semut tetapi dengan rupa manusia. Besar semut besar mana? Kecil. Tapi dia bukan semut, dia manusia. Itu antara bentuk. Sebab akhirat ni memang kita akan jumpa beberapa hadis
yang kita akan fikir macam mana manusia dibangkitkan begitu. Ada manusia yang dibangkitkan dengan tengkorak tanpa wajah, tanpa daging. Wajah dia ada rangka tapi tak ada daging. Ini bagi golongan pengampu yang sanggup menjatuhkan air muka untuk mendapatkan sesuatu kelebihan dunia. Ada yang dibangkitkan sebesar zar semut, tetapi dalam keadaan biswarin nas, dalam keadaan rupa paras manusia. Ini akibat daripada kesombongan. Pandangan pertama. Pandangan kedua, zarrah ni, ada yang menyatakan bahawa bila mana kita tepuk tangan kita di atas debu, tanah, apa yang melekat di tangan, yang halus-halus tu dipanggil zarrah. Pandangan lain menyatakan bahawa apa yang terlihat berterbangan, habuk lah, itu zarrah. Tapi hari ini bahasa Melayu telah menggunakan zarrah sebagai zarrah lah, atom. Zarrah. Satu zat yang wujud sebenarnya, yang hanya boleh dilihat dengan alat. Mikroskop boleh nampak benda ni. Tapi sebenarnya dia wujud. Zarrah. Ya? Jadi, kalaupun sebesar itu wujud kesombongan dalam hati, kenapa Allah sangat membenci sombong? Yang pertamanya kerana dia adalah akhlak sifat iblis. Itu yang pertama. Saya dah ceritakan bahawa iblis antara jin yang datang pergi melihat kejadian Adam. Jin lain mungkin tak datang lah. Dalam cerita yang kita boleh faham, dalam riwayat-riwayat yang sahih berdasarkan ayat Al-Quran sendiri. Sebab jin bukan pemimpin, iblis bukan pemimpin, bukan bapa jin. Tetapi dia yang datang. Dan dia melihat untuk makhluk baru yang Allah ciptakan. Ketika mana Allah perintahkan sujud, dia ingkar. Sampai dia kata, ya, khalaqtahu min khalaq apa ni? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Malah disebut nama dia dulu. Khalaqtani min nar, engkau telah menciptakan aku dari api, dan wa khalaqtahu min tin, dan engkau telah menciptakan ia dari tanah. Itu sifat kesombongan yang ada pada iblis. Dan kesombongan iblis bukan terhenti setakat itu, malah dia sombong setelah dia dimurkai. Apa kesombongan dia? Dia nak bawa semua anak Adam ini seboleh-bolehnya untuk menemaninya ke dalam neraka, dalam keadaan satu tempat yang dia sudah dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Itulah antara kebencian Allah kepada satu sikap sombong, kerana sikap itu dimiliki oleh satu makhluknya yang bernama iblis, yang pada asalnya diberi nikmat kehidupan namun ingkar disebabkan kesombongan. Ya, itulah dia. Itu Syekhul Islam Ibn Taymiyah telah menyatakan bahawa itulah yang merupakan, inilah yang dikatakan sebagai dosa pertama dalam alam. Kalau kita fikir balik, ya kan, dosa apa yang dibuat dalam alam ini? Kerana tak ada makhluk Allah yang ingkar, kecuali first kali dia iblis lah. Keingkaran dia, dosa dia bermula apabila sifat kesombongan dia. Lepas tu dia ingkar, sifat sombong itu melahirkan keingkaran untuk dia bersujud kepada Adam di atas perintah Allah Azza wa Jalla. Antara yang lain, kesombongan inilah yang mengekalkan kekufuran ke atas manusia. Kalau kita tengok kaum-kaum terdahulu, kan? Jadi mereka ini telah dinukilkan oleh Allah Ta'ala dalam banyak ayat Al-Quran. Antara punca daripada mereka tidak dapat diberikan hidayah adalah kesombongan mereka. Sebab tu hidayah ni wallahu'alam, kita tak boleh nak apa kita katakan, empat bapa saudara Nabi yang bersama dengan zaman nubuah, Abu Lahab, Abu Talib, Hamzah dan Abbas. Ada enam lagi termasuk ayah Nabi, semua telah meninggal sebelum zaman nubuah. Empat diberi kesempatan zaman nubuah, dua daripadanya tak Islam, Abu Talib dan Abu Lahab. Atas dasar apa? Kesombongan untuk tunduk kepada risalah Tauhid. Walaupun Abu Talib dia mengakui Nabi itu sebagai seorang Rasul. Abu Lahab jelas dengan kesombongannya. Tapi duanya tunduk. Dua lagi itu tunduk kepada seruan seorang anak saudara. Betul? Itu kehebatan orang kita apabila boleh menerima kebenaran daripada orang yang statusnya lebih rendah daripada kita. Kadang-kadang kita nasihat, sampai kita nak menasihati seseorang, kita kena cari orang yang lebih dia muliakan, orang yang lebih tinggi kedudukan dia, untuk dia terima. Kerana apa? Sikap ke apa ni, kita panggil gah dia itu dalam diri dia, kesombongan dia. Tapi akhirnya kalau dia dengar tak apa, tapi kalau dia tidak dengar, dia akan mengekalkan seseorang itu dalam kekufuran. Bawah sedikit, kesombongan akan menyebabkan seseorang itu kekal dalam kejahilan. Mujahid, seorang tabi'in, antara ulama tafsir, menyatakan apa? La ya'allamul ilm, tidak akan belajar ilmu. Orang yang tak dapat belajar ilmu ada dua golongan. Yang pertamanya mustahyin wala mustakbir. Yang pertamanya orang yang malu, segan. Memang tak dapat ilmu, kan?
dia dalam kelas kerjanya ngangguk saja. Saya dah dalam kelas kan, lecturer mengajar, angguk je. Tanya tu dia angguk, dia mesti angguk. Hebatlah saya kata dia, faham sungguh. Bila lecturer tanya, satu pun benda pun dia tak boleh jawab. Dan dia tak faham. Dia menunjukkan reaksi yang, oh nampak, ui, kita kata hebat dia. Lecturer tanya dia, tak dapat jawab. Dia ngangguk saja. Kita nasihat dia supaya dia tanyalah kalau dia tak tahu. Dan kita pun tak tahu apa yang dia tak tahu. Tapi kalau kita katakan kerana malu ataupun sombong, maka itu kan orang yang diberikan kebenaran, petunjuk kebenaran. Kebenaran ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan menyatakan di hadapan seseorang Al-Quran ataupun hadis, tetapi dia boleh menolak lagi, dia kata, yalah, hadis memanglah kata macam tu. Tapi dia ada argument lagi. Ini masalah besar. Ini satu kesombongan yang kita tak sedar. Mengiyakan apa yang kita rasa benar bagi pihak kita, namun sebenarnya batil, ya, yang tak dapat kita ubah di atas sebab kesombongan. Kesombongan walau hanya sebutir debu, hadirin majlis Allah sekalian. Saya ada letakkan di sini beberapa nota saya. Saya nukilkan, walau tak ada dalam kitab lah, tapi kita baca dulu. Rasulullah SAW sabda, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ini telah pun saya sebutkan sedikit syarahannya tadi. Ya, kalau kita lihat rentetan daripada kenapa orang ni dia bersifat sombong, boleh wujud sifat sombong. Yang pertama, dia ujub. Apa makna ujub yang sebenar? Ini ada ulama kata dia benda ni dosa besar lah. Ada yang mengatakan tidak, tetapi dia adalah rentetan untuk melahirkan sifat dosa besar, iaitu al-kibar, sombong. Tapi ujub ni apa? Ujub ni dia rasa bangga diri. Itu makna ujub yang sebenar. Kalau duduk penceramah sebut ujub ni, makna dia merasa lebih dengan apa yang dia ada. Sama ada benda tu harta, sama ada benda tu ilmu, tapi dia merasa dia lebih daripada orang. Ya. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyebutkan salasun muhlikat, tiga perkara yang akan membinasakan satu orang. Yang pertama, Nabi kata syuhun muta'un, satu sifat bakhil ataupun bakhil lah, ataupun kerakusan pada harta untuk diri dia, tapi dia bakhil, ada sifat kedekut, tak mahu memberi, yang ditaati, muta'un, dia taat kepada sifat bakhil dia, dia akan binasa dengan harta dia. Yang kedua, kata Nabi, wahawa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Dan kata Nabi SAW, yang ketiga adalah wa'ijabul mar'u binafsih, ujubnya ataupun bangganya seseorang dengan diri dia sendiri atas kelebihan. Sebab tu tuan-tuan, benda-benda macam ni, alhamdulillah lah, kita elaklah benda-benda macam ni. Tapi dia akan teruji bila? Bila berlaku perselisihan, bila berlaku pertengkaran, kan? Banyak grup-grup yang saya left orang add balik. Sebab apa? Dalam bertengkar, kan? Di taman, bertengkar pasal guard, bertengkar pasal palang, bertengkar pasal speed bump. Ya, kan? Itu antara kuliah tak pergi, kan? Ya, kita rasa kita dunia masing-masing, betul tak? Kuburnya, istilah Melayu, kubur masing-masing. Yalah, sebab kubur masing-masing, kita tegur. Kalau duduk sekali, kita tak apa. Betul? Dan kita sebab tu kita tegur. Tapi kerana kesombongan, aku jawatan ni, dia merasakan masing-masing. Yalah, mungkin di company dia buat keputusan, tapi kita kena fikir, tempat tak sama, bukan sama, kan? Di sini kita ustaz, dia dalam keluarga ada orang yang lebih tua, yang lebih kedudukannya lebih baik daripada kita, kan? Itulah dia antara perkara yang perlu kita ketahui. Antara hadis lain, Nabi SAW ada menyatakan tentang beberapa perkara lain yang mendatang menyebabkan sifat kita panggil sifat kibar, sifat sombong, adalah antaranya tarafuk. Tarafuk ni maksudnya orang yang suka menonjolkan diri, orang yang suka menaikkan diri dia, ya. Sehingga Nabi SAW menyatakan, "Lau lam takunu tuznibun la khiftu alaikum ma huwa akbaru min zalikal ujub." Al-ujub, al-ujub. Ini hadis kursi, tuan-tuan muslimin, ya. Antaranya kalau ini bukan hadis kursi, ini hadis Nabi SAW. Ini Nabi menyatakan apa? Antara perkara yang baginda risaukan kepada umatnya jika umatnya ni jenis tak buat dosa. Bukan Nabi suruh kita buat dosa. Tapi Nabi kata, antara kerisauanku kalau kalian tak buat dosa, datang kerisauan lain, lakhif tu alaikum ma huwa akbaru min zalik.
aku ada kerisauan yang lebih besar daripada itu, iaitu al-ujub. Kamu akan rasa ujub bila kamu tak buat dosa. Sampai-sampai talbisul iblis, antara talbisul iblis adalah merasakan ibadah kita baik, ibadah orang buruk. Kan, ni nak masuk Ramadan, sebaik-baiknya memanglah kita solat bersama-sama dengan imam sampai imam tamat. Itu matlamat kita. Kalau boleh itu saya sarankan, supaya walaupun ada perbincangan pada hadis itu, tapi saya rasa yang terbaik Ramadan ni ikutlah imam sampai imam tamat. Dan kalau kita mampu kita tambah, sebab kita nak buat apa lagi? Kan, kita nak buat apa lagi? Tak, kadang-kadang kita terlalu banyak bercakap tetapi amalan tak ada, amalan kurang. Berbahas satu-satu ini, berbahas keluarkan qaul itu, qaul ini, qaul itu, qaul ini, tapi bila sampai kepada ruang ibadah, ibadah kita tak gah mana pun, ibadah kita tak ada apa pun. Kan, orang lain yang tak reti bercakap tu, dia boleh duduk berdiri sabar mendengar Al-Quran baca sampai imam habis. Kita yang boleh keluar qaul itu, qaul ini, qaul itu, qaul ini, kita duduk tak larat dan salat. Kan, dalam Islam bukan ada paksaan, kita pandai berhujah. Apa kata Al-Imam Syafi'i? Nu'ibu zaman wal makan. Dalam satu riwayat kata nu'ibu zaman. Kita sering mengaibkan, menyalahkan zaman, situasi. Wal aibu fina, tetapi hakikat keaiban itu sebenarnya duduk dalam diri sendiri. Itu yang menyebabkan kita kurangnya ibadah, kurangnya kesungguhan. Hadirin sekalian. Baik. Jadi itulah yang Nabi risaukan. Kalau kamu tak buat dosa, ada benda yang lain aku lebih risaukan, adalah keujuban yang wujud dalam dalam diri kamu. Baik. Jadi antara perkara untuk menghilangkan kesombongan ini, hadirin sekalian, sudah pastilah satu perkara yang kita sering dengar yang disebut sebagai tawaduk. Tawaduk lawan kepada tarafuk. Kalau tarafuk suka menonjol diri, mengangkat diri, tawaduk dia merendah diri. Antara tawaduk yang kita lihat sebaik kewafatan Nabi SAW adalah Abu Bakar, yang telah memang ada tanda-tanda beliaulah pengganti Rasulullah, tetapi beliau meletakkan supaya, diarahkan supaya bayi'u Umar au Aba Ubaidah, bai'ahlah kepada Umar ataupun Abu Ubaidah. Ya, sedangkan telah diketahui tanda-tanda itu lebih banyak daripada Abu Bakar sebagai pengganti kepada Rasulullah. Antara satu hadis, yang ni hadis kursi, di mana Allah menyatakan bahawa aku menyukai, dalam terjemahannya, aku menyukai orang-orang yang fakir yang rendah hati. Kata Allah, aku mencintai atau menyukai orang fakir yang dia rendah hati. Dia miskin dan dia tawaduk. Tetapi aku lebih menyukai orang kaya yang rendah hati. Kerana antara fakir dengan kaya, kaya lagi susah nak rendah hati berbanding fakir. Bertembung kereta kan, contoh. Kita bawa kereta RM500,000, yang langgar kita kereta RM5,000, kanjil. Kan, habis maki kita maki, you punya insurans tak boleh cover tau, I punya bumper tau, contoh. Kan, I punya bumper lagi mahal daripada satu biji kereta you, contoh. Kan, ini bukan sikap kita. Orang Muslim tak macam tu. Kan, saya pun tak kata wa'iyazubillah, tapi kalau kita diuji macam ni, nak kata macam mana? Qaddarallahu bihaza, Allah telah mentakdirkan jadi macam ni, nak kata macam mana? Kan, saya pun nak kereta saya, adik ipar saya bawa, melanggar. Orang langgar, boom, cabut bumper. Kan, dia menangis dah dalam kereta. Kena langgar menangis. Kan, saya sampai tu tengok kereta, Allahu Akbar. Kan, nak bawa macam mana? Redha je lah. Kan, ni iyalah barang kita kan, siapa tak ni. Tapi kita tak salah kan, bukan salah dia, sebab dia duduk dalam kereta elok je. Orang belakang lah, kita pergi jumpa orang yang langgar tu, orang yang langgar tu cukup punya maaf, ya Allah bang, maaf, dia kata saya penat balik gitu. Sabar bang, relax. Kan, Allah telah mentakdirkan jadi macam ni kan, terus hilang maaf. Oh tu okey kot orang ni, dia kata kan. Tapi bila kita interaksi dia baik, mudah kira tangan. Tak ada berlaku begini, tak ada apa, dia kata saya kat balai nanti saya terus mengaku salah jelah, memang salah saya, habis cerita. Dan dia beri kerjasama yang baik sepanjang proses kita nak baiki dan sebagainya. Ni sifat sikap. Ya, tentang apa sekalian. Jadi kalau kita katakan orang yang lebih Allah cintai adalah orang yang kaya yang tawaduk berbanding dengan orang fakir yang tawaduk. Fakir pun Allah cinta, tapi orang yang kaya yang tawaduk itu lebih disukai. Ya. Baik. Antara yang lain, ya, kalau kita lihat Allah menyatakan Allah mencintai orang yang
kaya dan pemurah. Macam Abu Bakar kaya, Umar ada harta lah. Umar walaupun bekerja lagi tapi Umar ada harta. Ya. Tapi sebab tengok tuan-tuan dalam perang Tabuk, Umar belajar tentang sikap ini. Kan? Di mana akhirnya Umar merendah diri juga kepada Abu Bakar apabila Umar datang dengan separuh harta untuk diinfak kepada Rasulullah untuk perang Tabuk, tetapi Abu Bakar membawa keseluruhan harta. Sampai Umar kata, memang sampai bila pun aku tidak boleh menandingi Abu Bakar. Nampak tak? Itu yang sepatutnya kita bukan kita rasa aku dah buat yang lebih baik. Tapi Allah kata Allah lebih mencintai orang yang miskin tapi pemurah. Sudahlah dia miskin, dalam masa yang sama dia lebih pemurah. Itu lebih disukai oleh Allah Azza wa Jal. Allah menyatakan aku amat mencintai orang tua yang taat. Tetapi Allah menyatakan aku lebih mencintai orang muda yang dia taat. Kan? Yang berumur dia tak boleh patah balik lah. Kan kekallah dalam ketaatan. Tapi kalau boleh buat ketaatan dalam usia yang muda, jaga istiqamah supaya Allah kekalkan sehingga ke hari kita tua. Baik, hadirin mati Allah sekalian. Kita teruskan kepada, ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Zar setelah Abu Zar mencaci orang lain dengan menyebut ibunya. Dikatakan kes ni berlaku dengan Bilal ya. Tapi dalam kes ni pun ada tokoh tambah juga. Selepas Rasulullah tegur tu, sebenarnya Abu Zar ni pergi caci mak kepada Bilal. Tak silap saya, Bilal ya. Sebab Bilal kulit hitam kan, mak dia hamba asal. Kemudian setelah Rasulullah tegur, Abu Zar pergi letak mukanya atas tanah dan Abu Zar kata, aku tak akan angkat selagi kau tak pijak muka aku. Itu tak ada lah, itu riwayat tu tidak benar. Tapi pertembungan tu memang berlaku ya. Sampai Rasulullah marah kepada Abu Zar, Rasulullah kata, sesungguhnya engkau seorang yang di dalam dirimu masih ada sifat jahiliyah. Ya, Abu Zar ni antara sahabat yang hidupnya panjang dan ada kisah yang antara beliau dengan Rasulullah sendiri. Dan Abu Zar ni antara sahabat yang pernah minta jawatan dengan Nabi tetapi tidak diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian dalam kitab disebutkan surah Al-Hujurat yang panjang yang sebahagiannya kita telah baca tadi. Kemudian di dalam bab ini Al-Bukhari menyebutkan dua hadis. Bukhari, sebenarnya Al-Imam Al-Bukhari, kan kita ketahui Sahih Bukhari bab dibuat oleh Al-Bukhari sendiri, tidak seperti Imam Muslim. Imam Bukhari meletakkan satu bab dalam bukunya membahaskan tentang ayat, iaitu tentang ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 tadi. Ayat ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa ay yakunna khairan minhum. Ya, baik. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi salismul fusuqu ba'dal iman waman lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Terjemahannya ada dalam muka surat 291. Dan Al-Imam Al-Bukhari mendatangkan dua hadis. Satu daripada Abdullah bin Zam'ah melarang orang yang mentertawakan orang lain kerana sesuatu yang terkeluar daripada tubuhnya. Kata Abdullah bin Zam'ah, Zam'ah mati tak Islam tapi anaknya masuk Islam lah. Kata Abdullah bin Zam'ah, Rasulullah melarang orang mentertawakan orang lain ya, kerana sesuatu yang keluar dari tubuhnya. Apa tu? Siapa tahu? Ha? Kentut, buang angin. Berapa ramai kita dalam, berapa banyak kita dalam hidup ni bila orang buang angin kita gelak? Sedangkan itu adalah larangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan gelak dan jangan ngajuk dia. Kan? Kuat sangat bunyi dia. Kan contoh. Nak buat macam mana, benda bukan boleh tahan. Kan menahan kentut kan satu seksa kan dalam hidup, betul tak? Siapa setuju? Setuju tak? Oi, kan tahan macam mana? Kita kalau bawa kereta seorang-seorang. Ha? Buat silent mode. Kan? Memanglah sebab itu ini orang Arab. Orang Arab kalau bunyi tu dia okey. Ini pengalaman saya duduk Mesir, kalau bunyi angin ni, angin bawah lah, dia tak ada apa-apa, dia relax je. Tapi yang dia tak suka angin sedawa. Angin sedawa ni dia, sebab sedawa ni benda yang kita boleh cover. Tapi kadang-kadang ada orang sedawa ni dia saja dia lagi buat. Kan? Jadi itu tak baiklah kan. Baik. Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan untuk dilanggar di atas kalian darah-darah kalian, harta kalian dan harga diri sebagaimana haramnya hari kalian ini dalam bulan ini di kota ini. Rasulullah menyebutkan peristiwa hal ini ketika peristiwa haji. Kerana ibadah haji dibuat dalam kota tanah haram, dibuat pada bulan
haram dibuat pada hari-hari yang mulia, iaitu hari-hari yang diharamkan kita daripada melakukan dosa-dosa. Baik, hadirin mati Allah sekalian, kita lihat terus kepada muka surat yang sebelah, sambungan daripada intipati yang dibuatkan oleh Syekh Mustafa Hafizahullah. Ya, baik. Riwayat Al-Bukhari muka surat 292. Riwayat Al-Bukhari muka surat 292. Ada bel rupanya kat sini. Ini untuk orang tidur ni bunyi. Al-Bukhari mendatangkan satu riwayat daripada Sahal bin Sa'ad, sahabat yang terakhir meninggal di Madinah 88 Hijrah, ataupun ada kaul menyatakan 92 Hijrah. Riwayat daripada beliau, beliau menceritakan seorang lelaki lewat di hadapan Rasulullah. Lalu di depan Rasulullah, Rasulullah berkata kepada seseorang yang duduk di sisi baginda pada ketika itu, apa pandanganmu pada orang ni yang sedang lalu ni? Orang yang di sisi Nabi itu, yang duduk dekat dengan Nabi, dia kata, orang yang lalu ni adalah orang yang terhormat. Demi Allah, jika dia meminang, pinangannya pasti akan diterima. Jika dia minta bantuan, perlindungan, orang akan bagi. Rasulullah diam. Rasulullah tak kata apa-apa. Kemudian lalu satu orang yang lain, dan Rasulullah bertanya, bagaimana pandanganmu pada orang ini? Maka orang itu menjawab, ya Rasulullah, dia ni orang Muslim tapi miskin. Dia meminang, tak ada orang nak terima, orang akan tolak. Ya, jika dia meminta bantuan, tak ada orang yang nak bantu. Jika dia berkata, tak ada orang pun yang nak peduli dengan perkataan dia. Kemudian Rasulullah berkata, orang yang miskin ini lebih baik daripada bumi dan segala isinya, dan orang yang tadi adalah daripada golongan dengan, dan orang yang tadi adalah golongan orang yang terhormat. Baik, itu kita tuan-tuan puan-puan mati Allah sekalian, datang orang miskin ataupun datang orang yang meminta kepada kita ataupun yang kurang kedudukannya daripada kita, maka jangan sesekali kita cela mereka kerana kita takut kita sedang mencela orang yang ada kedudukan di sisi di langit, maksudnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalaupun satu orang yang datang kepada kita, dia minta bantuan, kalau kita tak nak berikan bantuan, tolak dengan baik. Saya dah pernah sebut dulu, kalau tuan-tuan masih ingat, tapi saya rasa saya sebut di sini. Kalau ada budak-budak datang, dia minta derma, kan, budak-budak tahfiz apa semua yang sindiket tu, kadang-kadang mereka ni budak tuan-tuan. Kita tak tahu sejarah mereka, kenapa mereka jadi macam tu. Kan, kemungkinan mereka tak ada mak ayah. Sebab kalau kita fikir, mereka ada mak ayah, takkan mak ayah buat macam tu? Satu, kita tahu benda tu sindiket, ada orang gunakan mereka. Tak nak bagi, tolak dengan baik. Nak bagi, bagi. Dan jangan malukan dia, jangan aibkan dia. Tahfiz kan, cuba baca surah ni, kita nak test pula kat situ. Itu jangan. Itu benda yang, kan, sampai dia baca tu, dia baca juga disebabkan nak dapat sumbangan daripada kita. Jangan macam tu. Dan, kita percaya ke tak percaya ke dia, dia orang yang kita kata mungkin dia daripada kalangan orang yang sedang dizalimi. Dia pun kalau diberi pilihan, dia pun tak nak membesar macam tu. Tapi dia telah dididik macam tu. Nak buat macam mana? Sampai saya pernah pegang satu orang. Saya kata, siapa hantar? Saya tanya baik-baik kan. Siapa hantar? Dia tak nak bagi tahu, dia tak nak jawab. Dah dia dididik macam tu. Diberi arahan macam tu, bukan salah dia, tapi orang yang ambil kesempatan ke atas dia. Baik, dalam hadis ini mungkin orang miskin itu lebih baik agamanya daripada orang yang terhormat tadi. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahawa Nabi bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qurubikum wa a'malikum. Hadis ini masyhur, biasa kita dengar. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa, paras dan harta kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan juga amalan kamu. Rasulullah juga bersabda dalam satu hadis, rabbu ashghatha madfu bil abwab law aqsama 'ala Allahi la abarrah. Banyak orang yang berpenampilan apa, selekeh lah, tak ada penampilan, buruk penampilan dia, ya, tak dipersilakan masuk di hadapan pintu-pintu rumah, padahal jika mereka bersumpah, niscaya Allah akan menerimanya. Maksudnya apa? Sumpahnya boleh dipercaya, dia tu orang yang jujur. Hanya mungkin kerana kekurangan dunia mereka, penampilan mereka buruk dan sebagainya, ya. Ini kita nak rasa, tuan-tuan perempuan sekalian, tuan-tuan pergilah showroom kereta-kereta besar pakai pakaian buruk, pergi rasa macam mana kita dilayan, kan? Nah, macam tu kalau nak rasalah, kan, kita wallahu alam, tapi saya pernah buatlah, saya nak rasa benda-benda macam tu macam mana. Kita pakai selekeh, pakai selipar pergi, kan, orang tak layan. Di Mesir pernah sekali saya pergi ke satu showroom motor. Di Mesir ni murah, jauh murah, 1000 cc boleh dapat 25,000 je baru. Pergi,
Kita pergi belajar Mesir pakai selipar, pergi pun pakai slow track. Orang tu buat tak layan, angkat muka kan. Kita tanya harga, dia ke, dia pandang kita, dia buat. Cara orang Arab ni kalau sombong lagi teruk tuan-tuan, lagi dahsyat cara dia. Dia pandang kita, bukan dia tak dengar, tapi dia tahu sebab kita kan, dia lihat kepada apa? Penampilan. Itulah dia keadaan dia. Sebab tu dunia kita hari ni bukan itu yang kita perlu nilaikan kan. Ramai orang lebih bersikap penampilan, tak tak ada apa, tak ada apa-apa, buat biasa kan, kita panggil low profile. Tetapi mungkin dia someone, seseorang yang terhormat dan sebagainya. Baik, perhatikan kisah bayi kecil yang boleh berbicara untuk mengukuhkan kebenaran. Dalam Bukhari dan Muslim diriwayatkan Abu Hurairah, dari Abu Hurairah Nabi bersabda, ini jelas ya, saya ingat kita dah tahu tentang maklumat ini, tak apa, sebagai penambahan maklumat, hanya ada 3 bayi yang boleh berbicara masa dalam buaian. Kemudian lanjutan hadis itu adalah ketika seorang bayi sedang menyusu pada ibunya. Siapa 3 orang tu? Nabi Isa, kedua. Kisah Ashabul Ukhdud, seorang bayi yang menyusu dengan ibu dia, yang semua orang dah masuk dalam api sebab beriman kepada Rob Ghulam tu, remaja tu kan. Tapi last sekali tu seorang ibu, dia bukan tak nak terjun, dia nak terjun. Tapi dia ada anak kecil kan, dan akhirnya anak dia bercakap, syurga bagi kita, terjun. Dua, yang ketiga adalah bayi yang dilahirkan daripada perut seorang penzina yang dituduh bapanya adalah, siapa ingat namanya? Siapa? Saya lupa sebenarnya. Kisah siapa? Kisah yang yang ibu dia panggil, dia tak jawab tu, masa dia solat tu. Siapa namanya? Ingat, tak ingat? Ya, yeah? Juraij. Juraij, dia dipanggil oleh ibu dia masa dia solat. Dia berbelah pagi, solat ke ibu, solat ke ibu. Tapi akhirnya dia mengutamakan solat, dan kali ketiga tu kan ibu dia apa tu, macam menyumpah lah, hadapkan dia dengan wajah seorang penzina. Zaman tu betapa kejinya penzina. Zaman lah ni saya tak tahulah macam mana kan. Relax je boleh mengaku. Zaman lah lah. Dan dia, dia akhirnya Juraij dituduh berzina dengan seorang perempuan, dan akhirnya dia dilepaskan daripada tuduhan apabila anak itu lahir dan dia bercakap, ya, bapaku adalah pengembala ke petani yang sebenarnya berzina dengan ibu dia. Ya, baik. Ketika seorang bayi sedang menyusu pada ibunya, lalulah seorang dengan menunggang kuda yang gagah dan penampilan menarik. Sang ibu berkata, "Ya Allah, jadikanlah anakku seperti orang ini." Anak itu melepaskan mulutnya dari puting susu ibunya, melihat orang itu dan berkata, "Ya Allah, jangan engkau jadikan aku seperti orang itu." Kemudian bayi itu kembali menyusu. Aku, Abu Hurairah berkata, aku melihat Rasulullah menceritakan kisah itu dengan penuh penghayatan. Sampai-sampai ketika berkata bayi itu menyusu, beliau tanpa sedar menghisap jari apa tu, jempol, jari tangan, jari ibu jari. Kemudian di hadapan ibu dan bayi tadi, lalu ramai orang menggiring seorang sahaya sambil memukuli dan memakinya, engkau berzina dan mencuri. Sedang sahaya itu berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah mencukupi aku dan dialah pelindung yang baik. Jadi melihat itu, ibu berucap, ya Allah, jangan engkau jadikan anakku seperti dia. Bayi yang digendong tersebut segera melepaskan puting ibunya, menatap ke arah sahaya itu dan berkata, ya Allah, jadikanlah aku seperti dia. Sang ibu bertanya kepada bayinya tentang apa yang baru sahaja dialami. Ya, baik. Sang ibu bertanya kepada bayinya tentang apa yang sedang dialami. Bayi menjelaskan kepada ibunya bahawa sahaya wanita itu tidak berzina dan tidak mencuri, sedang laki-laki yang berkenderaan yang gagah itu adalah seorang penindas. Mana kisah ini di kalangan 3 yang disebutkan tadi? Ya, tak jumpa. Ha? Macam lain kan? Baik, hadirin mati Allah sekalian. Pukul apa dah jam? Ni kalau cerita panjang ni, 5 minit lagi. Baik, insyaAllah kita bawa syarahan hadis, sebab bab ni panjang lagi tuan-tuan. Syarahan hadis ni insyaAllah kita bawa kepada minggu hadapan, sebab masa saya rasa terhad, sebab dia ada kisah yang panjang insyaAllah. Cuma kita lihat di sini penutup kepada bab ini, firman Allah Ta'ala masih lagi dalam surah Al-Hujurat, ya, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhum. Ini teguran bagi kaum wanita,
Janganlah pula wanita-wanita meremehkan wanita-wanita lain, kerana boleh jadi wanita-wanita yang diremehkan lebih baik dari wanita yang diremehkan. Ia berisi peringatan terhadap kaum wanita agar tidak menyombongkan diri. Para wanita adalah kurang dalam daya agama dia. Dia macam kita katakan, ialah bila dia diusik, dia disentuh, dia mudah nak temper dan sebagainya, dia cepat kepada kemarahan dan saling menyombongkan diri. Itu sering terjadi di kalangan kaum wanita. Dia kalau kutuk mengutuk ni, dia boleh kutuk mengutuk benda yang tak, benda yang lelaki tak kutuk mengutuk. Lelaki kalau perut buncit ke depan tak apa, relax. Tapi bagi perempuan kalau sebut badan dia besar kan, gemuk, berat, dia boleh jadi gaduh, boleh jadi marah dan sebagainya. Dan berapa ramai orang yang wanita lah khususnya sombong dengan kekir kecantikan tubuh dia dan sebagainya. Itu hakikat yang berlaku. Itulah alasan mengapa mereka disebut khusus secara khusus dalam ayat ini. Jadi wallahu'alam, insyaAllah tuan-tuan, pertemuan akan datang kita akan baca ancaman keras melukai perasaan orang lain dan larangan daripada mencaci ataupun mengutuk. Wallahu'alam, nasi lagi dalam bab yang sama insyaAllah. Baik. Jadi ada soalan tak ada? Baik, jadi kita berhenti dulu di sini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua insyaAllah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.